Sebenarnya, tahun lepas saja, ringgit ni dianggap sebagai mata wang dengan performance paling teruk di Asia. Sebab ringgit sekarang bukan saja kuat melawan USD, tapi kita juga kuat melawan mata wang daripada negara lain. Contohnya macam Euro, Australian Dollar, British Pound, Japanese Yen and even Singapore Dollar. Masalahnya benda ni bukan saja berlaku dekat US, tapi dekat negara-negara lain juga. Contohnya macam Indonesia baru-baru ni dah potong dia orang punya interest rate. Okay, Australia pun akan buat benda yang sama, British pun akan buat benda yang sama, Euro pun akan buat benda yang sama. So bila negara-negara ni semua decide untuk potong dia orang punya interest rate dan semakin potong sampai tahun 2025, Malaysia akan jadi destinasi dalam pandangan pelabur-pelabur yang ingin simpan duit diorang dengan interest rate yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video nih. Ringgit makin kuat dan ya kan mata uang lain semakin turun termasuk US dollar. Oh, kok bisa gitu ya guys ya? Oke, ini penasaran banget guys. Jom kita simak videonya guys. Let's go. So, walaupun ringgit tengah naik kau-kau sekarang, sebenarnya tahun lepas saja ringgit ni dianggap sebagai mata wang dengan performance paling teruk di Asia. Masa itu, 1 US dollar adalah bersamaan dengan 4.80 ringgit. Paling teruk pernah kita ada dalam 25 tahun. Fast forward berapa minggu lepas, ringgit dah jadi antara mata wang dengan performance terbaik pula di Asia. Kita dah buat comeback. Sekarang 1 US dollar cumalah bersamaan 4.20 ringgit, iaitu kenaikan sebanyak 11.5% dalam masa 1 tahun. Which is gila lah. Now, kalau kau ingat proses ringgit ni semakin kuat disebabkan potongan interest daripada US semata-mata, kau sebenarnya salah. Sebab ringgit sekarang bukan saja kuat melawan USD, tapi kita juga kuat melawan mata wang daripada negara lain. Contohnya macam Euro, Australian Dollar, British Pound, Japanese Yen and even Singapore Dollar. So sebab tu dalam video hari ini kita akan tengok sama-sama secara ringkas kenapa ringgit ni naik and apa yang akan berlaku dekat kau sebagai orang yang gunakan ringgit setiap hari. Dan sebagai tambahan juga, kita akan tengok apa yang kau boleh buat sebagai seorang pelabur yang melabur dalam saham US kalau ringgit ni tengah naik dan USD tengah turun. Tapi sebelum tu, kita kena tengok dulu and faham dulu kenapa sesuatu mata wang tu boleh mengukuh prinsip asas dia. So, kalau kau tahu, dia hanyalah follow satu prinsip yang sangat-sangat simple, iaitu semakin banyak demand, semakin bertambah nilai sesuatu benda. And benda ni boleh jadi banyak. Okay, dia boleh jadi Bitcoin, dia boleh jadi saham dan dia boleh jadi ringgit. So, inilah apa yang berlaku dekat ringgit sekarang, yang mana ringgit tengah berlaku kenaikan dalam demand, dalam permintaan. So, sebab tu nilai ringgit semakin melonjak naik. Tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan demand ringgit ni naik and kita akan tengok faktor-faktor ni semualah. Ada faktor dalaman, ada faktor luaran, tapi ultimately faktor-faktor ni yang menyebabkan demand ringgit naik. So kita tengok faktor pertama dulu, iaitu interest rate luar negara turun dan akan makin menurun. So macam aku cakap tadi, negara US sekarang tengah menurunkan diorang punya interest rate federal. Okay, interest rate macam OPR lah boleh cakap macam tu. Okay, dulu diorang punya interest rate sekitar 0.25% saja dalam tahun 2022. Tapi dalam masa 2022 ke 2023, diorang naikkan interest rate diorang sebanyak 11 kali daripada 0.25 jadi 5.5%. Okay. Sebab kenapa dia orang buat macam ni sebenarnya simple sangat, iaitu untuk melawan inflasi, kenaikan harga barang yang melampau. Bila interest rate ni naik, pinjaman akan jadi makin mahal. So orang akan simpan duit dan tak berbelanja sangat. So bila demand turun, inflation akan cool down. And bila inflation cool down, barulah dia orang turunkan balik interest rate untuk galakkan orang pinjam duit lagi. So itulah apa yang berlaku sekarang. US dah nampak inflation semakin cool down. So dia orang mulakan langkah untuk turunkan dia orang punya interest rate.
Baru-baru ni, diorang turunkan sebanyak 0.5%. Tapi diorang akan teruskan lagi potongan ni sampai tahun 2025. Now, kenapa potongan interest rate dekat US ni akan naikkan demand ringgit? Adalah sebab keputusan daripada bank negara kita sendirilah yang decide untuk kekalkan interest rate kita pada 3%. So sekarang, pelabur akan nampak lebih logik untuk diorang simpan duit dalam ringgit berbanding US dollar yang semakin potong diorang punya interest rate. Wow. Masalahnya benda ni bukan saja berlaku dekat US, tapi dekat negara-negara lain juga. Contohnya macam Indonesia baru-baru ni dah potong diorang punya interest rate. Okay, Australia pun akan buat benda yang sama. British pun akan buat benda yang sama. Euro pun akan buat benda yang sama. So bila negara-negara ni semua decide untuk potong diorang punya interest rate dan semakin potong sampai tahun 2025, Malaysia akan jadi destinasi dalam pandangan pelabur-pelabur yang ingin simpan duit diorang dengan interest rate yang tinggi. Faktor kedua, walaupun bunyi macam tak boleh percaya, tapi sebenarnya ekonomi Malaysia semakin bertambah baik. Untuk suku ketiga tahun 2024 saja, Jabatan Statistik Negara mencatatkan confidence yang lebih tinggi untuk pelbagai sektor bisnes dalam Malaysia. And even JP Morgan sendiri, iaitu bank terbesar dalam dunia ini, naikkan kredit rating Malaysia daripada underweight ke neutral lepas 6 tahun. Ini adalah disebabkan oleh reformasi subsidi yang kita buat, kita punya kenaikan GDP dan juga kita punya tarikan kepada pelabur-pelabur luar, terutamanya dalam sektor teknologi. Ini aku rasa korang boleh perasanlah. Sebab sekarang banyak company, mostly teknologi, cuba untuk bertapak di Malaysia. Contohnya macam Tesla, Apple, Amazon, Microsoft and even Google. And kita nampak kenaikan daripada kelulusan pelaburan luar daripada bulan Januari ke Jun 2024 naik kepada 160 bilion ringgit, iaitu sebanyak 18% kenaikan dibandingkan dengan tahun lepas. What? And of course, kalau pelabur luar ni nak masuk dalam Malaysia, diorang kena operate diorang punya bisnes guna mata wang ringgit. So diorang kena beli ringgit dan ni akan naikkan demand ringgit. Faktor ketiga pula, keuntungan JLC dekat luar negara dibawa masuk balik ke dalam Malaysia. And Malaysia ni ada banyak JLC. Kita ada Petronas, kita ada Khazanah, kita ada Malaysia Airlines. And setiap satu JLC ni ada berbilion ringgit dalam bentuk pelaburan di luar negara. Contohnya, aku ambil Khazanah. Walaupun aku tak tahu berapa aset sebenar yang diorang ada di luar negara, tapi anggaran untuk aset Khazanah dianggarkan sebanyak 60 bilion ke 100 bilion ringgit. Okay. So kalau diorang ambil 5% saja daripada keuntungan daripada aset ni, kita akan dapat masuk aliran tunai ke dalam ringgit sebanyak 3 ke 5 bilion ringgit. Dan ini kita cakap pasal satu JLC saja. Dan kita ada berpuluh-puluh JLC yang ada pelaburan dekat luar negara. Dan bila JLC-JLC ni bawa balik keuntungan diorang dalam Malaysia, diorang bukan saja akan mengukuhkan ringgit Malaysia, diorang akan juga guna duit ni untuk kuatkan lagi pelaburan-pelaburan tempatan. Diorang kuatkan lagi bisnes-bisnes orang tempatan. Dan bila bisnes dan pelaburan kita berkembang, pelabur-pelabur luar akan lebih tertarik untuk melabur dalam Malaysia. So, dia macam domino effect juga kepada ekonomi negara Malaysia lah. Jadi, itulah recap kenapa ringgit tengah naik sekarang. Tapi persoalannya dekat sini pula, apa yang kau patut buat sebagai seorang yang melabur dalam pasaran saham US masa ringgit ni tengah naik dan USD tengah turun? Adakah kau patut jual saham kau? Adakah kau patut terus kekal investing? Okay, aku akan tackle soalan ni sebagai seorang yang melabur dalam pasaran saham US untuk jangka masa yang panjang. Orang panggil long term investor lah. Dan aku selalu encourage orang yang nak melabur dalam pasaran saham US untuk melabur dalam jangka masa yang panjang juga untuk elakkan risiko macam ni lah. So, keadaan sekarang yang mana ringgit tengah naik dan USD tengah jatuh, sebagai seorang pelabur jangka masa yang panjang, aku nampak benda ni sebagai benda yang tak ada masalah langsung. Suatu benda yang tak negatif. Sebabnya, bila kita cakap pasal pelaburan jangka masa yang panjang, time horizon kau adalah 20 ke 30 tahun akan datang. Nilai duit ringgit sekarang tak ada relevan kepada kau. Okay? Kau bukannya nak keluarkan investment kau sekarang pun. Kau akan keluarkan lagi beberapa dekad. So, kau tak perlu risau apa nilai duit sekarang. Kau hanya perlu kekal investing. On the other hand, apa yang berlaku sekarang ni, aku nampak sebagai satu benda yang positif yang kau boleh ambil advantage. Sebab bila nilai ringgit ni naik, kau akan dapat beli saham US tu
dengan lebih murah berbanding sebelum ni. Contohnya aku ambil saham Apple lah dekat sini. Kalau kau beli saham Apple ni contohnya masa 8 Julai 2024, berapa bulan lepas je, kalau kau nak beli satu saham Apple, kau perlukan RM1,072.12 untuk satu saham Apple. Fast forward ke hari ni, which is 23 September, kau cuma perlukan RM959.58 untuk satu saham Apple. Jadi technically, kalau kau ni seorang yang melabur dalam pasaran saham US, lagi-lagi untuk long term, aku boleh cakap ini adalah masa yang paling masuk akal lah untuk kau tambah pelaburan kau. Tapi kalau kau belum start lagi, aku boleh cakap benda yang sama juga, ini adalah masa yang sesuai untuk kau start melabur dalam pasaran saham US sebab ringgit semakin kuat sekarang berbanding dengan berapa bulan yang lepas. Dan kalau kau zero pasal pasaran saham US, kau tak tahu mana nak start, aku recommend untuk kau start di Wahid Invest sebab dia very newbie friendly. Okay, aku pun start dekat Wahid Invest juga sebab dia ada satu benda ni yang dinamakan sebagai halal ETF. Dan bila kau beli halal ETF ni, kau basically dah boleh cover banyak saham US yang patuh syariah. Contohnya macam Apple, Tesla, Microsoft dan Google. So kalau kau beli satu saham ETF ni, kau akan dapat banyak saham juga. And kalau kau nak masuk dalam Wahid Invest dan kau nak register, kau boleh dapat RM10 percuma kalau kau guna kod aku MOBIN3336. And kau boleh register guna link dekat bawah, aku dah sediakan. Okay? Lagi satu aku nak mention juga dekat sini sebab kita cakap pasal specifically pasaran saham US. Of course, kau nak tahu juga apa yang akan berlaku lepas rate cut. Adakah dia akan ganggu prestasi pasaran saham US? Well, most likely aku boleh cakap tak, tapi sebab aku tak boleh ramal masa depan, so kita kena rujuk analisis daripada orang lain lah. So dekat sini aku ada Schroder punya analisis and dia cakap prestasi pasaran saham US lepas berlaku interest rate cut. So dia tunjuk performance lepas 12 bulan lah. So macam kau nampak dekat sini ada 22 analisis semua sekali and majority daripada analisis ni menunjukkan pasaran saham yang positif lah. Secara purata, pasaran saham US akan bagi 11% lepas berlaku pemotongan interest rate. Tapi kalau dibuat ni masa kemelesetan ekonomi aka recession, dia akan bagi pulangan serendah 8%. Tanpa kemelesetan ekonomi, dia akan bagi pulangan setinggi 17%. Well, untuk pulangan kali ni, aku tak boleh guarantee berapa yang kau dapat, tapi aku boleh cakap macam ni. Kalau kau melabur dalam pasaran saham US saja dan kau melabur untuk jangka masa yang panjang, kau tak perlu risau sangat. Okay? Apa yang kau perlu risau adalah bila kau campur pelaburan kau dengan benda lain yang berkait dengan interest rate tadi. Contohnya macam bond, money market fund ataupun fixed deposit. So, bila kau campur benda ni dengan saham US kau, kau akan nampak portfolio kau bagi return yang sedikit rendah lah. Okay? Okay guys, aku rasa itu je lah kot untuk video kali ini. Sejujurnya aku tak ada harapan yang tinggi sangat untuk prestasi ringgit sekarang sebab dalam masa 10 tahun ni saja aku dah nampak berapa banyak kali ringgit ni naik, lepas tu jatuh, tersungkur balik, kecewakan aku. Tapi siapa je boleh ramal masa depan kan, maybe ringgit ni akan terus mengukuh dan terus mengukuh lagi. Who knows? I don't know. Okay? So, kalau kau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam ruangan komen dekat bawah. Dan kalau kau nak aku reply lagi cepat soalan tu, kau boleh direct DM aku dekat IG at afham.yusof. Consider juga untuk subscribe sebab aku post video finance almost every week. And aku nak capai 100,000 subscriber tahun ni. So, please subscribe guys. Okay, bye. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, sangat menarik sekali, ringgit makin kuat dan apa yang kena kita tahu ya kan, sudah dijelaskan oleh Bang Afham tadi ya guys ya, bahwasannya ya kan dengan ringgit naik itu berarti kan menguntungkan gitu kan. Nah seperti itu, semakin kuat ringgitnya, wow, ini malahan semakin turun ya negara-negara lain seperti Singapura, Australia ya kan, dan negara-negara lain tadi yang disebutkan ya guys ya. Nah itu bisa turun gitu ya guys ya, Australia, terus mana lagi nih guys ya, tadi Amerika, dan juga bisa dikatakan negara kita Indonesia juga gitu ya guys ya. Oh my god, ya seperti itu ya guys ya. Tapi semoga ini menjadi apa namanya tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua sehingga kita bisa tahu ilmu ya tentang bagaimana istilahnya kenapa di setiap negara itu kadang turun kadang naik seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.